Assalamualaikum, jumpa lagi di Cerita Rumah Daphne. Cooking time. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Halo, apa kabar sahabat CED? Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat ya, banyak rezekinya, dan bahagia bersama keluarga di rumah. Kali ini saya akan membuat puding yang istimewa. Namanya dodol agar. Tapi ini bukan dodol agar biasa ya sahabat CED, karena menggunakan bahan-bahan yang spesial. Tonton terus ya videonya. Pertama-tama masukkan 4 bungkus tepung agar-agar dengan rasa coklat. Lalu tambahkan Nutrigel coklat 1 bungkus. Kita aduk rata dulu. Masukkan susu coklat cair, terserah merek apa aja, yang penting rasanya coklat, sebanyak 1,5 liter. Sambil diaduk ya. Setengah liter lagi. Lalu kita masukkan dark coklat coating sebanyak 250 gram. Kita masukkan aja, kan nanti mau dimasak, jadi dia akan meleleh. Lalu saya menambahkan dengan whipped cream sebanyak 300 ml. Ini whipped creamnya sebanyak 300 ml ya. Di resep saya yang lama, di video saya yang lama, itu saya tidak menggunakan whipped cream. Jadi ini pertama kalinya saya menggunakan whipped cream dalam bahan membuat dodol agar. Oke, kita baru masak ya. Masak sambil diaduk terus. Dodol agar ini sama sekali tidak menggunakan gula pasir ya. Jadi manisnya itu dari coklat, dari susu, dan nanti terakhir itu akan dimasukkan susu kental manis sebanyak 1 kaleng. Masak hingga coklat, dark coklatnya ini larut dan mendidih ya. Sambil diaduk terus. Nah, jika sudah hampir mendidih, ini terlihat udah mulai panas ya. Kalau udah mau hampir mendidih begini, baru kita masukkan susu coklat kental manisnya sambil diaduk.
Masukkan sebanyak 1 kaleng ya. Nah, habis aduk terus, tunggu sampai benar-benar mendidih, baru kita matikan api kompornya ya. Nah, jika sudah terlihat mulai mendidih dan menggelembung ya, kita segera matikan api kompornya ya. Lalu kita salin dodol agarnya ke cetakan. Takarannya pas banget ya. Oke, lalu kita dinginkan.